Obi-Wan SKR, Obi-Wan ada siap saja di. Oke, balik tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan ngoprek radio. Oke, kita akan melakukan operasi sedikit agar radio seperti ini, radio receiver yang umum, bisa kita pergunakan untuk mendengarkan percakapan pilot dan percakapan para amatir radio di VHF. Alatnya adalah hanya obeng trim. Udah itu aja, kita nggak perlu menyolder teman-teman, nggak perlu melakukan sesuatu bedah yang sangat dalam, yang sangat susah. Syaratnya adalah receiver Anda harus berada di band FM, ya. Ada FM-nya, ada MW, SW1, SW2, yang kita pakai adalah di FM-nya. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk percakapan amatir radio itu berada di 144 MHz, seputaran segitu ya. Dan untuk para pilot udara itu bekerja di 117 sampai 130 MHz. Nah, teorinya kita akan menggeser frekuensi ini, ya, supaya mencapai ke 144 MHz. Ya, artinya bahwa kita akan menaikkan jangkah daripada frekuensi ini sampai di 144 MHz. Apakah bisa? Oke, kita nyalakan dulu ya. Kita nyalakan dulu. Nah, kita buka. Nah, teman-teman, di setiap radio FM, nah, kita perhatikan ya. Seperti yang kemarin kita bicarakan bahwa ini adalah Varco, dan sini ada lilitan, ya, ini ada lilitan, yang di sini bagian MW sama bagian SW. Nah, kita akan bermain di L ini, karena kalau L ini kita mainkan, kita renggangkan, atau mungkin kita rapatkan, dia akan merubah frekuensi kerja. Termasuk kita juga bisa setting di Varco ini. Tapi kita akan mencoba untuk setting melalui L dulu ini ya. Kita coba ya. Kita nyalakan dulu. Nah. Kurang jelas ya. Oke, sekarang kita coba saya renggangkan sedikit. Berubah nggak dia? Atau gini, caranya ketika Anda nggak tahu L yang mana nih, kan di sini banyak L-nya. Gampang kok ya. Kita cukup mendekatkan tangan kita. Kalau dia bergeser, berarti L itulah yang harus kita trim. Lihat nih ya. Nah kan, bergeser kan? Nah kan? Itu karena induksi dengan tangan kita. Jadi sekarang kita trim biar nggak induksi, gunakan trimmer yang berbahan bukan konduktor. Ya, sudah bergeser. Bener nggak bergesernya? Oke, benar. Kita trim lagi sambil cek posisi gelombang, dia harusnya udah turun dia. Nah, turun. Nah, ini. Kita coba sekarang ke atas, mudah-mudahan udah nyampe. Confirm,
Kalau Biwan SKR, Biwan Rusia bisa jadi mereka maghriban dulu. Gitu, okay. Nah, kita bandingkan dengan HT lagi ya. Penting itu nggak itu? Saya matikan, nyalakan HT. Ya, si ada Bapak Nain poin di hotel yang selesai itu, Bapak Nain itu. Ada hunting nggak, Gedi? 425, Medihad 475, good night. Dynamic 357, yes, the permit, unrestricted path. Okay, 357, say again. The permit is unrestricted path. Internet 357, November, the climb, it is still 1,000. So, is it unrestricted or restricted? It's unrestricted, there is no 1,000 feet, number 3,000. Internet 357, unrestricted climb. Yeah, and we've cleared a flight on 280, number 3,000. 1,000. Nah, itulah teman-teman hasilnya. Menarik bukan? Sekarang kita sudah bisa mempunyai receiver dan bisa mendengarkan percakapan para pilot di udara dan para amatir radio yang berada di 144 MHz atau yang berada di 2 meter band. Jadi hanya itu aja. Sangat menarik. Semoga sedikit ide ini bisa menambah hasanah daripada pengoprekan kita, penyiksaan kita terhadap radio ini. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.